Assalamualaikum, saya Nur Huda binti Kerbasya dari SMK Sultan Tajuk Arifin. Saya merupakan salah seorang daripada Junior Health Ambassador of Fera. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang sebuah logo Eco School yang telah direka oleh saya sendiri. Mahu lihat hasilnya? Mari saya tunjukkan. Tada! Inilah hasilnya. Mari saya mulakan penerangan saya. Anda boleh lihat ada dua orang manusia sedang memeluk bumi, sebuah buku yang terbuka, beberapa garis panjang berwarna kuning dan perkataan Eco School SMPSTA, iaitu singkatan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajuk Arifin, serta Learning X sebagai motto dalam logo ini. Mari saya jelaskan rasional mengapa saya meletakkan image-image tersebut di dalam logo saya. Pertama, mengapa saya meletakkan gambar manusia memeluk bumi? Ini kerana saya ingin melambangkan bahawa kita sebagai penghuni di bumi perlulah menyayangi dan mencintai bumi. Sudah jelas, pelukan yang ditunjukkan menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta akan bumi kita. Sebagai manusia, kita bertanggungjawab dalam memastikan kelestarian alam untuk kesinambungan generasi pada masa hadapan. Tangan kita mampu mengubah dunia ke arah kebaikan. Kita pergi pula kepada fizikal manusia tersebut. Jika kita lihat, pakaian mereka adalah berwarna kuning dan hijau. Pakaian tersebut juga turut menggambarkan personaliti kepada si pemakai. Warna kuning diklasifikasikan sebagai tona yang mampu menzahirkan perasaan gembira, intelektual, keceriaan, merasa mental aktiviti dan meningkatkan daya energi. Tambahan lagi, individu yang cenderung untuk menggayakan pakaian berwarna kuning dipercayai lebih bijaksana dan cerdas. Warna hijau pula merupakan representasi bagi alam semula jadi yang menjadi simbol harmoni, kesegaran, kesuburan dan juga tumbesaran. Jadi, jelaslah mengapa saya memilih warna kuning dan hijau kerana warna ini dapat mempengaruhi personaliti seseorang. Kedua, mengapa saya memilih buku dan diletakkan di bawah bumi? Ini kerana untuk menunjukkan setiap masyarakat mula dari mencari ilmu pengetahuan dalam mempelajari cara-cara untuk menjaga bumi. Secara tidak langsung, sikap tanggungjawab dapat dipupuk dalam memastikan bumi sentiasa dalam keadaan yang baik. Kita telah mempelajari ilmu berkaitan penjagaan alam sekitar sejak di bangku sekolah rendah lagi. Maka, tiada alasan kepada kita untuk tidak menjaga bumi. Ilmu yang dipelajari dapat diaplikasikan melalui penjagaan alam sekitar dengan mengambil langkah-langkah seperti menanam lebih banyak pokok. Diri kitalah yang mampu membentuk kesempurnaan alam. Maka, kita haruslah berganding bahu dalam menjaga persekitaran alam. Ketiga, mengapa saya meletakkan beberapa garis panjang yang berwarna kuning di belakang lelaki tersebut dan juga perkataan SMKSTA? Ini disebabkan saya ingin menunjukkan bahawa bumi serta SMKSTA akan memiliki masa hadapan cerah sekiranya kita amalkan apa yang kita pelajari di sekolah tentang penjagaan alam sekitar. Selain itu, simbol ini turut menunjukkan pelbagai idea segera datang ke fikiran. Generasi muda yang terlahir bijak pandai akan berusaha dalam menangani isu seperti pencemaran persekitaran. Saya menggunakan warna kuning pada simbol tersebut kerana warna kuning melambangkan kecerahan pada masa hadapan. Warna kuning juga dapat menghidupkan jiwa dengan kegembiraan dan kebaikan. Mari kita lihat pula bahagian terpenting dalam logo ini, iaitu di bahagian motto. Saya telah mencipta sebuah motto iaitu Learn Act. Kelihatannya mudah dan ringkas, akan tetapi sekiranya anda memahami makna setiap perkataan, pasti anda akan merasakan motto yang ringkas ini sebenarnya padat dengan isi. Jadi, saya akan menerangkan perkataan yang pertama dalam motto saya, iaitu learn. Learn bermaksud belajar di dalam bahasa Melayu. Saya menggunakan perkataan learn yang pertama kerana learn atau belajar merupakan langkah paling utama sebelum diikuti dengan langkah-langkah yang lain. Sejak dari kecil, kita dididik untuk menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat dapat melahirkan individu yang cemerlang dalam kehidupan. Individu ini mampu berdaya saing kerana mereka menggunakan ilmu ke arah kebaikan dan juga membentuk jati diri akhlak yang terpuji. Sebagai contoh, dengan ilmu kita bijak untuk menyeimbangkan kelestarian alam dengan pembangunan industri demi kemajuan negara.
Sekiranya kita berilmu, kita akan dihormati oleh masyarakat dan menjadi ikon kepada orang lain untuk diteladani. Jadi, jelaslah bahawa learn atau belajar merupakan perkara utama untuk kita menimba ilmu sebelum langkah fasa seterusnya. Jadi, mari kita lihat pula perkataan kedua pada motto ini. Perkataan keduanya ialah think atau dalam bahasa Melayunya berfikir. Perkataan ini berkait rapat dengan perkataan learn. Kita akan mulai berfikir apakah perkara yang perlu kita manfaatkan melalui ilmu yang kita peroleh. Seterusnya, kita perlulah memiliki pemikiran kreatif dan kritis. Individu yang mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan dalam menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Dalam hal ini, perkara yang paling penting ialah individu tersebut berkemampuan menghasilkan sesuatu yang baru. Pemikiran kritis pula ialah analisis bermatlamat yang dilakukan terhadap fakta untuk membentuk suatu penakulan. Ia juga boleh difahamkan sebagai pemikiran mengenai tindakan berfikir. Berfikir juga mampu memberi perubahan kepada setiap individu dengan memanfaatkan ilmu yang dipelajari sebagai asas atau idea untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi, jelaslah mengapa saya memilih perkataan think atau maksud di dalam bahasa Melayu berfikir sebagai perkataan kedua dalam motto saya. Jadi, mari kita lihat pula perkataan terakhir di dalam motto ini, iaitu act, bermaksud bertindak di dalam bahasa Melayu. Perkataan act bersangkut paut dengan perkataan learn dan juga think. Ini kerana selepas kita belajar, kita perlu berfikir dan kemudian kita harus bertindak. Tindakan yang kita lakukan mampu memberi perubahan kepada diri kita dengan memanfaatkan ilmu yang dipelajari sebagai asas atau idea untuk melakukan sesuatu perkara melalui cara pemikiran yang betul. Sebagai contohnya, setelah kita mengetahui ilmu dan idea untuk membangunkan negara industri, dalam masa yang sama ingin mengekalkan kelestarian alam, maka kita akan bertindak dengan melakukan perkara yang betul bagi mengelakkan beberapa perkara yang kita tidak mahu seperti pencemaran alam sekitar. Melalui tindakan, kita dapat lihat sama ada individu ini bijak mengaplikasikan ilmu dan cara pemikiran dan dengan betul ataupun tidak. Tegaslah bahawa perkataan act atau maksudnya di dalam bahasa Melayu bertindak penting bagi memulakan langkah untuk melakukan perubahan. Sama ada pada diri kita, masyarakat atau negara kita. Kesimpulannya, tiga perkataan yang terdapat di dalam motto saya mempunyai matlamat dalam mendorong perubahan ke arah kemajuan diri, bangsa dan juga negara. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih.